Hari ini kami mau buat martabak telur rumahan dari kulit lumpia. Ini bahan-bahannya. Oke, sekarang ayo kita buat martabaknya. Bahannya kulit lumpia, bawang merah, cabai merah sama cabai hijau, bawang fresh, tomat, kentang yang sudah direbus, kemudian diparut, telur, mentega, merica, garam. Sekarang ayo kita buat martabaknya. Ya sebenarnya mama pun cakep enggak apa-apa ya. Kenapa harus bisik-bisik? Ya kan pemirsa. Dicubit saya. Jadi yang pertama tadi setengah dulu telurnya itu dituangkan, kemudian diratakan. Oke, cukup mantap. Semuanya nanti Mas Pari. Banyak kau Mas Pari yang bilang, oke, cukup mantap. Banyak ya kau Mas Pari dan nonton YouTube Mas Pari. Jangan dekat kali, nanti kecipratan nanti. Semua langsung katakan. Oh, cepat.
Terus atasnya panas sekali ini guys. Coba dibalik lagi. Udah bisa dibalik ini, Ma? Bisa, Coba. Coba lah, belajar. Kan ini ceritanya ini kan sekarang lagi belajar. Dia pelan aja, tapi jangan balik. Pegangnya yang kuat. Coba, balik pelan. Sikit lagi, agak tough gitu. Bagus yang itunya. Yang sekarang, yang terlipat di sana. Tentang, Mas. Mama sudah. Kasih pegal aja Rena. Mas. Tadi kulit lumpianya 3 lembar. Enggak, cobalah pelan-pelan aja. Agak kencang tapi pegang mangkoknya. Gini nak. Ini aja dia. Gitu, coba. Enggak bisa, ya udah. Tabaknya udah mau siap ini. Tinggal diangkat lagi nih. Sama tin. Gibran? Belum.
coba martabaknya pakai saus. Yuk kita coba. Saya enggak usah, saus. Lupa sabar ya. Jangan lupa.